beli karcis. Aduh, mas, ini belum ada pelanggan malah ngemis. Kalau cara ngemis itu tuh yang sedih, jangan main colek-colek aja. Nih contoh, nih buka. Pak, kasihan lo makan, Pak. Kayak gitu, kalau mau ngemis. Ah, iya. Ganggu kerja aja, kalau mau duit tuh ekspresinya harus dapet, orang jadi ngasih. Pak, minta, Pak. Sedekah, Pak. Itu kan enak. Aduh. Beli gadis, tak. Aduh, ini bener-bener ya. Mas. Waduh. Iya, Bang. Oh, siap. Yang kemarin masalah rumah yang 1 miliar. Oh, oke, siap. Ntar sisanya akan saya bayar. Sore ini. Saya. Selamat siang, halo, good morning, selamat pagi. Hei, keren lama. Gimana kabar? Lancar, Cik. Dari bandara jam berapa tadi? Tadi kurang lebih dari sana jam 3. Waduh, tepat sekali. Iya. Pak, Bapak kan nggak lagi pusing, Pak, nggak stres. Bapak, ini Pak, kawan lama. Hah? Kawan lama? Iya. Satu kampus dulu kan lain kandang. Oh, iya. Ya, ini kekurangannya sudah ya? Iya. Aduh, kalau kesemari lagi kabarin. Biar saya ingetin di hotel. Udah, nggak perlu repot-repot. Lama ya, Pak? Iya. Aduh, Pak, Pak. Maaf. Tadi bercanda. Iya, Pak, pegel, Pak. Iya, Pak. 2.000 ya, Pak. Ya, ini Mas. Oh, yang ini ya, Pak. Tanya. Dekudil, kalau menilai seseorang sesegala sesuatunya jangan dari luarnya. Just is the cover is the book. Artinya, Pak? Kalau jatuh ke the book sakit juga.